Cantik sekali ya tape aku, Masya Allah. Ini nanti aku sudah goreng. Ini udah empuk ih. Tuh, Alhamdulillah sudah jadi sahabat. Assalamualaikum sahabat The Suryanta Camp. Tape singkong adalah salah satu makanan favorit aku. Sayangnya di Maluku Utara nggak ada orang yang jual tape singkong. Yuk, bikin yuk bareng aku. Pembuatan tape ini sangat sederhana sahabat. Bahannya 1 kg singkong kuning atau bisa juga diganti singkong putih, 3 sendok makan gula pasir dan 1,5 potong ragi tape. Semua singkong ini aku akan cuci 3 kali pencucian dan juga aku sortir. Kalau ada yang sedikit ngayu aku nggak pakai ya sahabat, supaya pada saat tape itu sudah jadi itu dia tidak terlalu berserat dan atos. Nah, setelah aku cuci seperti ini, maka aku masukkan di dalam panci yang sudah aku isi dengan air. Aku akan rebus secara bertahap. Tapi kalau pada saat merebus ya nanti sahabat, itu tidak boleh sampai mekar. Jadi sampai matang kayak biasanya itu enggak ya. Nah, seperti ini nanti perebusannya, enggak sampai dia merekah kan gitu. Nah, setelah seperti ini semuanya, walaupun mungkin ada yang tidak merata tuh ya, ada yang sudah merekah nanti enggak usah dipakai juga enggak apa-apa. Dipakai pun juga terserah sahabat. Nah, setelah itu matikan kompor, kemudian tiriskan, biarkan hingga dingin. Seperti ini nanti penampakannya ya. Jadi singkongnya itu tidak ada yang sampai ngebuka ya. Nah, kalau sudah benar-benar dingin ya dipastikan, maka proses selanjutnya adalah ragi yang sekitar 1,5 ya sahabat, yang aku akan tumbuk dulu seperti ini. Biasanya aku pakai ulek-ulek aja numbuknya. Sudah halus seperti ini, walaupun terlihat halus biasanya masih ada yang bergerindil. Jadi nanti aku akan saring pada saat nanti aku masukkan di dalam singkongnya dan di dalam tempatnya itu biasanya aku akan ayak. Nah, ini aku siapkan dulu tempatnya ya sahabat, yang sudah aku alasi dengan daun pisang tempatnya. Kemudian aku sudah kasih ayakan dari ragi tape. Aku mulai masukkan singkong ya, aku tata sedemikian rupa. Ini harus merata ya sahabat, jadi jangan bertumpuk dulu, biarkan di bagian bawahnya itu tertutup semua oleh singkong seperti ini. Oke, pakai sarung tangan atau pakai plastik ya sahabat. Kemudian kita tambahkan dengan ayakan ragi sekali lagi. Dan kemudian kita akan taburi dengan gula secukupnya. Jadi 3 sendok makan itu tidak langsung dipakai semua ya. Jadi nanti bertahap sesuai dengan berapa tingkat singkongnya itu tadi yang siap untuk dipakai ya. Kalau ada sahabat yang mau buat lagi lebih dari 1 kilo, berarti raginya tinggal dikalikan 2 ya sahabat, begitu seterusnya. Nah, ini adalah lapisan yang kedua. Aku tata, mulai di sini aku tumpuk, kemudian di bagian pinggirnya itu aku tambahkan ayakan ragi sedikit ya, supaya matangnya nanti raginya itu merata. Nah, ditumpukan yang kedua ini, kalau sudah selesai, maka aku akan beri ayakan dari ragi yang sudah aku siapkan tadi. Jadi jangan sekali diayak habis semua ya sahabat, tapi secara perlahan. Kemudian aku tambahkan dengan taburan gula pasir secukupnya. Kalau nanti sahabat menjadikan singkong itu 2 tingkat, ya sudah itu saja terakhir ya. Tapi jika sahabat nanti bikinnya lebih dari 2 tingkat karena harus bikin 3 kilo misalnya, maka ulangi lagi seperti proses yang pertama ya. Nah, kira-kira seperti ini ya sahabat. Setelah itu kita tangkupkan daun pisangnya. Ini daun pisang harus benar-benar kering ya, tidak ada air sedikit pun nanti yang akan membuat pembusukan tidak berjalan sempurna. Nah, nanti setelah kita tutup dengan daun pisang ini, maka kita tambahkan dengan tas plastik hitam atau kresek hitam ya. Kemudian pakai serbet seperti ini. Kita diamkan selama 2 malam ya, sahabat. 298 frozen patties later.
Oke, sahabat, hari ini sudah 2 malam, jadi aku mau ngebuka tape aku ya. Ini adalah tape singkong. Bismillahirrahmanirrahim, semoga jadi. Coba aku bawain dulu ya, sahabat. Kalau dari baunya sih emang udah bener-bener tape, tapi kita nggak tahu ya jadi apa enggaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku buka dulu. Oke. Masya Allah. Ini sahabat, sepertinya sudah jadi ini. Kita cek ya, coba. Aku akan cek dulu. Aku ambil salah satu. Pakai piring ya, sebentar. Apakah sudah? Kalau dari ininya sih udah ya, sahabat. Kita tengok dulu ya. Nah, ini sih sudah sih, ini udah empuk. Tuh. Alhamdulillah, sudah jadi, sahabat. Ini melunyut nih, aku pakai, aku pegang ya. Tuh, sudah melunyut. Mantapnya. Enak banget. Ini tape kualitas tinggi, Masya Allah. Enak banget ini, sahabat. Aku kasih cahaya ya. Ini dia tape.